Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi story-nya Ultraman Jack ya cuy, di game Ultraman Fire Evolution 0 gitu loh. Buat kalian yang sudah menonton video ke sebelumnya tentang namatin Ultraman Jack, inilah dia cuy kelanjutannya ya. Wadaw-wadaw kali. Oke, langsung saja kita masuk ke story-nya Ultraman Jack teman-teman. Kita ke sini ya cuy. Oke, sekarang kita sudah masuk ke story-nya Ultraman Jack teman-teman di sini ya. Di sini cuy teman-teman, atau kronologinya yang sebelum-sebelumnya ini kita sedang latihan cuy, supaya kita energi kita kembali cuy, dan di sini supaya kita lebih kuat dan bisa mengalahkan monster kumbang dan dua pengkhianat Ultraman yang berkhianat cuy, yaitu Ultraman Jopi sama Ultraman Ice ya cuy. Oke, langsung saja kita ke storynya, kita fokus lagi. Oke, wadaw-wadaw jiwa gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi untuk mengalahkan monster kumbang ini cuy, yang kita kalah melawannya kemarin-kemarin cuy ya. Karena kenapa teman-teman kita di sini kembali lagi untuk mengalahkan monster kumbang? Karena di sini kita sudah latihan dengan semangat cuy, dan di sini kita yakin teman-temannya Ultraman Jack sudah bertambah kuat gitu loh. Oke, wadaw-wadaw kali, langsung saja kita fokus ke pertandingannya. Oke, set. Aduh, hai, di sini kita masih diserangnya teman-teman. Oke, di sini kita keluarkan dulu ya cuy kekuatan job yang dia berikan kepada kita kemarin. Oke, wadaw-wadaw kali. Paham enggak teman-teman? Paham enggak yang apa Bang San maksud? Paham enggak? Kalau enggak paham teman-teman jangan dipahamilah gitu loh. Nanti kepala kalian pusing. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut lagi, kita fokus lagi ke pertarungan ini atau ke story-nya Ultraman Jack ini cuy. Oke, mantap-mantap juga. Oke, rasakan ini seranganku. Oke, di sini kita keluarkan lagi kekuatan Ultraman Jopi teman-teman ya. Oke, di sini monsternya juga menambah kekuatannya teman-teman dengan menggunakan alat ini ya cuy, alat perangkap para Ultraman gitu loh. Oke, set. Aduhai, di sini kita terkena bakaran oleh monster kumbang ini gitu loh. Oke, set, rasakan itu dan rasakan tangkap. Oke, aduhan, gak baru kita tangkap teman-teman. Oke, set, rasakan pukulanku. Aduhai. Oke, rasakan. Aduhai. Oke, di sini kita terkena serangan oleh itu teman-teman, oleh monster kumbang ini. Oke, set, aduhai. Set, rasakan kita tangkap, berhasil cuy. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Oke, langsung saja kita ulti teman-teman. Iya, rasakan ini ulti kekuatan Ultraman Jack. Wadaw, lemparan. Wadaw. Oke cuy, di sini kita berhasil. Oke, selanjutnya apa yang terjadi ini cuy, kita lihat storynya. Wadaw kali, apa yang terjadi pada monster kumbang ini, kok dia berupa oleng gitu loh. Oke cuy, oke, set. Aduh, di sini kita terkena elektriknya. Oke, aduh, kita terkena lagi elektriknya teman-teman. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Oh, rasakan tendanganku. Aduh, hai, di sini kita terkena serangan dari monster kumbang ini. Wadaw-wadaw kali cuy. Oke, rasakan seranganku ini, rasakan dan rasakan tendanganku. Aduh, kurang berhasil ya cuy. Oke, tangkap, berhasil. Aduh, nggak berhasil ternyata. Oke, mundur dulu, mundur. Apa yang terjadi ini teman-teman? Apa ini cuy? Apa ini cuy? Apa kita terkena ulti dari monster ini? Aduh, apakah kita kalah? Oh, tidak teman-teman, di sini kita kalah melawan monster kumbang ini cuy. Oke teman-teman, di sini kita ulangi lagi battle-nya ya cuy. Kok tiba-tiba kalah gitu loh. Oke, kita tangkap dulu. Aduhai, sulit kali cuy. Aduhai. Oke, di sini kita keluarkan dulu teman-teman ya kekuatan Ultraman Jopi ini cuy. Oke, mantap-mantap jiwa. Di sini monster kumbangnya kembali lagi menambah kekuatannya cuy. Sekali lagi kita keluarkan lagi ya. Oke, di sini juga dan juga teman-teman ya, monster kumbangnya menambah kekuatannya juga gitu loh. Wadaw. Oke cuy, di sini saatnya kita beraksi. Aduhai, set, rasakan ini seranganku, rasakan ini. Oke, terpental kamu wahai monster. Oke, rasakan tendanganku. Wadaw-wadaw kali. Oke, set, rasakan ini, tangkap. Aduh, nggak berhasil kita tangkap cuy. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap, dan kita plus hadiahnya gitu loh. Oke, saatnya rasakan itu laser kemenangan. Wadaw. Oke, mundur dulu dan tangkap, berhasil kita tangkap dan pukul gitu loh. Wadaw-wadaw kali cuy. Selanjutnya apa yang terjadi ini, set, rasakan itu dan aduhai, di sini ya teman-teman, apa yang terjadi di sini, monster kumbangnya oleng lagi cuy. Oke, apakah di sini kita bisa mengalahkan monster kumbang ini? Oke, rasakan itu. Oke, berhasil dan tangkap, berhasil kita tangkap teman-teman dan pukul gitu loh. Wadaw-wadaw kali cuy. Oke, set, rasakan itu pukulanku. Rasakanlah gitu loh. Oke, tangkap, berhasil dan kita pukul lagi ke belakang teman-teman. Oke, dan rasakanlah kemenangan. Aduhai, di sini kita terkena pukul
pukulannya teman-teman. Oke, set, rasakan ini, rasakan pukulanku, rasakan. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap cuy. Dan rasakan ini, jurus belahan maut. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster kumbang ini cuy. Wadaw kali teman-teman. Oke, selanjutnya apa yang terjadi pada monster kumbang ini? Oke. Kenapa ini teman-teman? Kenapa ini? Kok ada Ultraman gitu loh. Oke, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya. Di sini kita bersama Ultraman Ibu, teman-teman. Dan sekarang kita berbicara selanjutnya apa yang terjadi? Oke, di sini kita bersama Ultraman Leo. Wadaw kali, cuy. Oke, selanjutnya kita kemana ini? Oke, di sini kita bersama Ultraman Jopi, teman-teman. Kenapa ini Ultraman Jopi ini, teman-teman? Kenapa ini? Kok tiba-tiba dia jadi lemah ya teman-teman? Kenapa ini? Kok ada juga Ultraman Ibu teman-teman? Tadi Ultraman Jopi ya teman-teman, di video sebelumnya teman-teman, Ultraman Jopi ini sudah berkhianat kepada kita teman-teman. Dia menyerang kita gitu loh. Oke, apakah ini sandiwara oleh Ultraman Jopi untuk mengelabuhi kita cuy? Apa yang terjadi ini cuy? Oke, di sini kita hanya bisa menerkan RK ini cuy. Oke, di sini kita ditemani oleh Ultraman Leo, dan di sini ada Ultraman S juga teman-teman. Kok kenapa ini mereka kok sekarat gitu loh? Kenapa ini cuy? Apakah ini tipu muslihat mereka teman-teman? Tipu muslihat mereka sudah mengelabui kita para Ultraman teman-teman. Karena tadi mereka berdua, Ultraman Jopi sama Ultraman S ini berkhianat cuy. Oke, di sini kita lihat apa yang terjadi teman-teman. Oke, kita lihat story-nya. Oke, di sini ada Ultraman, dan di sini teman-teman Ultra Seven, Ultraman Leo sudah menjadi batu teman-teman. Ya, apa yang terjadi ini? Di sini kita melihat Monster Jeton cuy. Oke, apakah di sini kita harus mengalahkan Monster Jeton ini? Oke, apakah ini perbuatan Monster Jeton teman-teman? Apakah Monster Jeton ini itu sudah merubah para Ultraman menjadi batu cuy? Gak mungkin ya teman-teman, Monster Jeton bisa merubah Ultraman menjadi Ultraman batu teman-teman. Ya gak mungkin ya cuy. Yang bisa hanya monster itu teman-teman, monster jelek ya, yang memiliki perangkap teman-teman. Oke. Set. Oke, kita kalahkan dulu monster Jeton ini. Kita fokus dulu kepada monster Jeton teman-teman ya. Oke, set. Aduhai. Di sini kita terkena serangan monster Jeton. Oke, kita serang balik. Oke, tangkap. Aduhai. Di sini kita terkena serangan monster Jeton tersebut, teman-teman. Oke. Dan rasakanlah. Oke. Rasakan. Aduhai. Di sini kita terkena pukulannya, mundur dulu. Dan oke, benda terjadi. Oke, teman-teman, langsung saja kita ulti. Iya, rasakan ini ultiku. Ulti Ultraman Jack. Lemparan maut. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita nggak berhasil langsung mengalahkan monster Jeton ini, berarti kita harus menyerangnya lagi dan lagi cuy. Wadaw. Oke. Set, rasakan itu. Oke, dan rasakan tendanganku. Aduhai, di sini kita terkena serangan dari monster Jeton. Oke, set. Kita harus ini teman-teman, harus bisa mengalahkan ini cuy. Oke, aduhai, nggak berhasil. Oke, set, rasakan itu. Tangkap, rasakan tendangan mautku. Oke, tangkap. Aduhai, nggak berhasil kita tangkap cuy. Oke, di sini kita terkena serangannya. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap monster Jetonnya. Dan serangan terakhir, tebasan maut. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster Jeton, dan selanjutnya kita lanjut lagi story-nya. Di sini Ultraman S-nya sedang memujuk kita untuk dia percaya teman-teman bahwa dia tidak berkhianat cuy. Di sini kita tidak percaya teman-teman ya, karena dia sudah menyerang kita. Di sini kita harus waspada pada Ultraman S ini teman-teman, yang berkhianat gitu loh. Oh, ternyata benar teman-teman ya, apa yang kita lakukan sudah benar. Ternyata itu bukan Ultraman S teman-teman, tapi monster Kawi yang menyamar atau berubah menjadi Ultraman S ya teman-teman. Oh, ternyata di sini teman-teman ya, Ultraman S atau Abang Sen sudah mulai paham ya, yang berkhianat itu bukan Ultraman Jopi sama Ultraman S teman-teman, tetapi monster Kawi yang berubah menjadi Ultraman S sama Ultraman Jopi teman-teman. Oke, di sini kita mulai paham cuy. Paham gak teman-teman? Paham gak apa yang Abang Sen bilang? Paham gak? Kalau gak paham teman-teman, jangan dipahamilah, nanti kepala kalian pusing gitu loh. Wadaw. Oke teman-teman, oke, di sini kita mulai paham. Ternyata Ultraman S sama Ultraman S, Ultraman S sama Ultraman Jopi itu tidak berkhianat teman-teman. Tetapi yang menyerang kita tadi adalah Ultra Monster Super Kawi yang berubah menjadi mereka gitu loh. Oke, di sini kita harus bisa mengalahkan Monster Super Kawi ini cuy. Wadaw jiwa apa? Oke, apa yang terjadi pada Monster Super Kawi ini? Kita lihat. Oke, apakah di sini kita akan melawan monster Super Kawi teman-teman? Oh iya, ternyata benar teman-teman, di sini kita melawan monster Super Kawi ini cuy. Oke. Ternyata perbuatan kamu, aku sampai menuduh para Ultraman berkhianat, ternyata itu olehmu. Ternyata kamu dalang dari semua masalah ini gitu loh. Apa sih yang Abang Sen omongkan itu?
Oke, jadi di sini kita fokus saja dulu melawan ini teman-teman monster super KW ini. Aduh, di sini kita tidak berkutik, cuy. Oke, mundur dulu, mundur. Oke, di sini kita keluarkan dulu ya kekuatan Ultraman Jopinya teman-teman. Oke, rasakan seranganku, mantap. Oke, cuy. Oke. Set, aduhai, set, rasakan ini, rasakan. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita angkat dia teman-teman. Oke, kita lemparkan ke belakang. Wadaw kali, cuy. Oke, set, rasakan tendanganku. Aduhai. Oke, set, rasakan ini, rasakan. Oke, rasakan dan rasakanlah. Oke, tangkap. Aduhai, enggak berhasil. Aduhai, di sini teman-teman monster super kawinnya itu teman-teman ya berubah menjadi Ultraman macam kita gitu loh. Dia menirukan kita teman-teman. Wadaw kali. Ternyata kamu dalang dari semua masalah ini, monster super KW. Oke, di sini kita harus bisa mengalahkan monster super KW ini teman-teman. Oke, kita buat dia dulu jatuh teman-teman. Oke, set, rasakan ini, mundur dulu kitanya, cuy. Oke, buat dia jatuh, berhasil, langsung saja kita ulti. Iya, rasakan ultiku ini monster super KW, rasakan lemparan kematian. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster super KW ini, cuy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Oke, di sini monster super KW-nya masuk ke dalam sebuah perangkap, teman-teman. Dan apa yang terjadi ini, cuy? Oke, di sini kita harus waspada ini, teman-teman. Aduhai, apa yang terjadi ini, cuy? Apa ini, teman-teman? Kenapa ini auranya sangat-sangat pekat sekali, teman-teman? Membuat Ultraman Jack dadanya sesak, teman-teman. Aura apa ini, teman-teman? Oke, apa yang terjadi ini, cuy? Oke, apa ini? Gelombang apa ini? Aduhai sangat gitu loh. Oke, di sini apa yang terjadi pada monster super KW ini teman-teman? Ternyata teman-teman di sini monster super KW-nya bangkit kembali dan bertambah makin kuat, cuy. Waduh, sangat gitu loh. Oke, di sini kita harus melawan lagi monster super KW ini teman-teman, harus kita kalahkan. Aduhai, di sini kita terkena serangannya, cuy. Aduhai, di sini kita tidak bisa apa-apa ini teman-teman. Aduhai, di sini kita harus selalu semangat teman-teman supaya kita bisa mengalahkan monster super KW ini. Aduhai, kuat sekali monster super KW-nya teman-teman. Di sini kita tidak berkutik gitu loh. Oke, ses, aduhai, di sini kita terkena terjangannya oleh monster KW ini. Oke, ses, rasakan ini. Aduhai. Oke, kita tangkap dulu monster super KW-nya, kita lemahkan dulu, cuy. Oke, ses, rasakan itu. Wadaw kali gitu loh. Oke, mantap juga. Oke, rasakan tendangan tuh monster super KW. Biarpun kamu bertambah kuat, tetapi aku tidak akan menyerah untuk mengalahkan kamu gitu loh. Karena aku ada Ultraman Jack, penyelamat semua umat manusia, penyelamat semua planet gitu loh. Anjir. Oke, set, rasakan ini, rasakan. Oke, aduhai, di sini sangat-sangat kuat sekali monster super KW-nya ini teman-teman. Oke, buat dia dulu jatuh. Oke, mundur dulu kitanya, cuy. Oke, mundur. Oke, buat dia jatuh, aduhai. Oke, aduhai, di sini kita terkena serangannya teman-teman. Anjir, di sini kita diangkatnya teman-teman. Aduhai, di sini kita sangat-sangat penting sekali ini, bos. Oke, set. Oke, langsung sajalah kita ulti. Iya, rasakan ultiku ini monster super KW. Oke, lemparan kematian. Oke, set. Oke, teman-teman, di sini ya bar HP dari monster KW tinggal sedikit lagi ini, bos. Oke, set. Aduhai sekali gitu. Aduhai, sangat, di sini kita terkena pukulannya. Oke, set, rasakan ini, rasakanlah. Aduhai kali, cuy. Oke, mundur dulu. Oke, aduhai sangat-sangat aduh sekali teman-teman. Oke, kita tangkap monster super KW-nya, berhasil teman-teman. Oke, tebasan mau. Iya teman-teman, di sini kita bisa mengalahkan ya monster super KW-nya biarpun dia bertambah kuat teman-teman. Apa yang terjadi? Oke, apa ini teman-teman? Kok tubuhnya mengeluarkan cahaya teman-teman? Cahaya apa itu? Oke, kita saksikan cahaya apa ini, cuy. Oke, wadaw kali. Oh, ternyata teman-teman di dalam cahaya itu ada Ultraman S dan teman-temannya lain teman-teman ya, yang sudah menjadi batu tadi teman-teman. Wadaw kali. Oke, cuy, apa yang terjadi selanjutnya ini Ultraman S-nya? Oke, sangat-sangat wadidaw, cuy. Oke, apakah di sini kita bisa mengalahkan ya aura jahat ini teman-teman, mengalahkan monster yang menyerang kita gitu loh. Apa yang terjadi selanjutnya ini? Oke, teman-teman, di sini kita menyerang ya bersama-sama dengan Ultraman yang lainnya untuk mengalahkan kekuatan jahat ini, cuy. Oke, apakah kita bisa menyelesaikan ya teman-teman, mengalahkan kekuatan jahat ini? Oh, ternyata benar teman-teman, di sini kita bisa mengalahkannya dan kekuatan jahatnya menghilang dari planet cahaya, cuy. Wadaw, mantap kali ya, cuy. Berarti di sini kita sudah menyelamatkan bumi, menyelamatkan planet cahaya dan menyelamatkan para Ultraman dan penduduk, teman-teman. Wadaw sekali ya, cuy. Oke, di sini ada Ultraman Ayah, ada Ultraman S, ada Ultra Seven, teman-teman, yang sedang mengobrol dengan kita, membahas
tentang masalah ini cuy. Katanya di sini teman-teman, di sini ya, planet kita sudah aman, bumi sudah aman, dan Ultraman juga sudah aman teman-teman. Berarti ini di akhir ceritanya gitu loh dari Ultraman Jack teman-teman ya. Oke, di sini kita sangat-sangat bahagia sekali teman-teman karena kita sudah memenangkan atau mengalahkan semua monster yang menyerang kita gitu loh. Oke, di sini kita berjabat tangan untuk merayakan kemenangan kita cuy. Oke, wadaw-wadaw kali ya. Oke, apakah benar ini udah tamat ini teman-teman? Story dari Ultraman Jack. Oh iya teman-teman, di sini ya story dari Ultraman Jack-nya sudah tamat cuy. Wadaw-wadaw kali. Berarti teman-teman di sini kita sudah menamatkan ya story dari Ultraman Jack ini gitu loh. Oke teman-teman, karena di sini kita sudah menamatkan ya story dari Ultraman Jack, berarti videonya sampai di sini gitu loh. Oke teman-teman, saya Abang San dari channel Baca undur diri. Bye bye.